bisa jadi contoh dan bisa diikuti oleh masjid-masjid yang lain yang ada di kota Lusmawe, supaya untuk bisa menjadikan kemakmuran masjid. Ya, alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Ini merupakan salah satu kegiatan amal soleh yang senantiasa harus kita jaga bersama, di mana tradisi memberikan makan ini merupakan sangat mulia. Kalau dulu pada masa Rasulullah ada memberikan air minum, di sini di Masjid Baitur Rahman insya Allah kita sudah menginisiasi dan ini merupakan Jumat yang ketiga secara untuk apa namanya menerima sumbangan dari muhsinin untuk bisa dilakukan pemberian makan kepada semua jemaah. Dan alhamdulillah berjalan lancar semuanya, tidak ada keributan, rapi. Ini merupakan salah satu unsur yang memang akhlak Islam di dalam kita. Dan semua kesadaran dari jemaah menyumbang berapapun kemudahan yang ada dari mereka.